Baiklah pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Yang tadi adalah dua harokat ujungnya. Nah, kita ketemu lagi yang enam harokat. Ya. Kita coba ya. Dua tua gapat manam jupan. Satu, dua, tiga. Tua gapat manam jupan. Ini sana. Innal insana li rabbihi lakanud. Begitu ya. Kemudian ini rumus tiga. Masih ingat rumus tiga? La 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 la. Ujungnya ya. Satu, dua, tiga, rumus tiga. Tua gapat manam jupan. Tuh, dua, tiga. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Lagi. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Kemudian yang kedua. Ya, rumus dua maksud saya. Yuk. Tuaga. Satu, dua, tiga. Tua gapat manam jupan. Wa innahu. Wa innahu lihubbil khayri lasyadid. Sekali lagi. Wa innahu lihubbil khayri lasyadid. Rumus satu. Tua gapat manam jupan. Fala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Rumus tiga. Tua gapat manam jupan. Wa hussila ma fis sudur. Sekali lagi biar lancar. Wa hussila ma fis sudur. Nomor satu. Tua gapat manam jupan. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bagus sekali. Jadi pemirsa boleh latihan melihat surat Al-Adiyat. Boleh buka Quran atau langsung kepada layar televisi Anda ya. Baik ya. Kemudian setelah kita mengetahui rumus ini, maka kita coba tanpa membaca rumusnya. Jadi kita langsung ya. Siap semuanya pemirsa? Ya, yang di studio udah enggak sabaran pengen nyoba. Tapi sebelumnya kita coba dulu bersama-sama. Siap semuanya? Pemirsa siap? Kalau udah siap, yuk kita bersama-sama membaca surah Al-Adiyat dengan aneka rumus irama. 1 2 3 nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Satu. Falmuriyati qadha. Dua. Falmughirati subha. Dua. Fa'atharna bihi naq'a. Satu. Fawasatna bihi jam'a. Satu. Innal insana li rabbihi lakanud. Tiga. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Dua. Wa innahu li hubbil khayri lasyadid. Satu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tiga. Wa hussila ma fis sudur. Satu. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Jadi yang ada di pikiran kita
ketika nyebut satu datar, dua naik, tiga naik berliku sedikit seperti itu. Terus stimulus lama-lama, insya Allah lancar. Baik ya, kita coba adik kita yang ada di studio. Baik, Adinda atau adik kita Ridho, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, pemus satu. Wal 'adiyati dhabha. Lanjut. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Ini rumus berapa ini? Satu. Ingat tadi dibaca dua. Hati-hati ya, sekali lagi. Fawasatana. Dari sini. Falmughirati. Ini ya, falmughirati. Falmughirati qadaha. Baru nomor dua. Hati-hati. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Satu. Fawasatana bihi jam'a. Satu. Innal insana lirabbihi lakanud. Terus. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Dua. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Satu. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Tiga. Wa husila ma fis sudur. Satu. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Iya. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ridho membaca surat Al-Adiyat ya. Latihan ada sedikit salah, tapi namanya juga latihan. Insya Allah semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita saksikan bagaimana selanjutnya pelajaran materi berikutnya setelah jeda iklan berikut. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama Ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arhamna bil-Quran. Tuhan dapat menunjukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Irama yang kedua, yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama Nahawan. Irama Nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus
irama lagam bayati. Di 1, 2, 3 namanya lagam bayati. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3 namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.